Hi guys, selamat datang ke On Viral. Terima kasih kepada korang yang dalam subscribe ke channel ni dan terima kasih juga kepada korang yang baru sampai ke channel ni. Nama aku Takim Amir. Jom, kita mula. Kisah percintaan di antara Nilofa dan Puris adalah kisah yang paling hangat untuk diperkatakan. Setiap momen yang terjadi dalam percintaan diorang selalu mencetuskan kontroversi dan trending setiap kali. Nilofa yang sebelum tu dah popular dengan nama artis, pengacara meletop, seorang pelakon, bahkan seorang usahawan. Mana je netizen yang tak ikut perkembangan artis ni? Kadang-kadang tindakan dia mengundang kontroversi dan terkenal dengan sikap mengabaikan apa orang lain kata. Situasi ni sebabkan ramai yang meluat dengan sifat acuh tak acuh dia. Tapi pandangan orang lain terhadap Nilofa ni mula berubah. Pada umur 25 tahun, Nilofa buat tindakan drastik dengan memakai tudung dan mula belajar soal keagamaan. Tak lama lepas tu, dia pula menceburi bidang perniagaan. Contohnya tudung, contact lens dan produk kesihatan. Memasuki umur 31, dia pula mengenakan purda dan dikaitkan dengan Puris. Akhirnya mereka berdua berkahwin pada awal tahun ini. Tapi majlis perkahwinan diorang mengundang kemarahan netizen bila dikatakan melanggar SOP. Kita akan sambung kejap lagi pasal tu. Ada yang berpendapat Nilofa jadikan momen kontroversi dalam hidup dia sebagai batu loncatan untuk menaikkan penjenamaan nama dia sendiri dan publicity percuma untuk produk dia. Inilah orang putih kata, bad publicity is a good publicity. It's a free marketing. Jadi hari ni aku nak sharekan dengan korang momen turun naik hubungan cinta Nilofa dan juga Puris, sama ada sebelum ataupun selepas kahwin. 10 momen turun naik hubungan cinta Nilofa dan Puris. Anzalna dan Tasha Sheila versus Nilofa. Tahun 2011, Tasha Sheila menang anugerah artis baru wanita popular. Nilofa masa tu dilihat mempertikaikan kemenangan tu dan menuduh dia membeli surat khabar dengan kadar yang banyak untuk menang undi. Pada dia, andai kata Najwa Latif yang menang lebih logik sebabkan populariti. Ini berkaitan dengan statement dia yang mengatakan 90% kawan-kawan Nilofa ni tak pernah dengar langsung nama Tasha Sheila. Nilofa kata, katakanlah Najwa Latif yang menang. Itu logik lah. Ini sebaliknya, tolonglah. Sebab itulah Nilofa cakap Nilofa tak kisah kalah dekat tangan Najwa Latif. Sebab dia kan popular, bukan dekat tangan pelakon tu. Tasha pun balas, bagi saya semua calon top 5 popular dan diorang berpeluang untuk menang. Nilofa je seolah-olah tak puas hati dengan kemenangan saya. Sangkaan Tasha mungkin Nilofa selama ni pandang rendah pada dia. Bahkan Nilofa bukanlah seorang yang sama bila bersemuka. Kata Tasha lagi, Nilofa ni depan saya lain, belakang lain. Lepas dengar kenyataan ni, saya rasa Nilofa ni orang yang bermuka-muka. Bagi saya, dia ni ada perasaan busuk hati. Sebab itulah boleh kata macam tu. Lagi mencurah minyak ke dalam api, Nilofa membalas, next year kita pun nak beli jugalah paper satu lori. Perbalahan antara Tasha dan Nilofa mendorong Anzalna untuk buka semula kisah Nilofa yang pernah menghiris perasaan dia masa masing-masing dalam pertandingan yang sama, Dewi Remaja. Anzalna tuduh Nilofa menghina dia dan keluarga di laman Facebook dan mewujudkan page "Kami Benci Anzalna". Dia pun mengatakan yang Nilofa pernah mengugut dia sekiranya dia menang pertandingan tu. Selama ini, Anzalna takut kalau dia dilabel mulut jahat, sebab itulah dia diamkan saja isu ni. Kredibiliti Nilofa tercela. Dia minta Anzalna untuk buat permohonan maaf secara terbuka ataupun dia akan saman. Anzalna gagal tunjuk bukti dan akhirnya minta maaf atas kelancangan dalam berkata-kata. Perang psikologi ni gosip pertama terbalik dengan nama Nilofa tentang bagaimana ramai peminat sedar akan kehadiran dia ni dalam industri. Tapi apa yang Anzalna cakap tu pun tuduhan yang tak ada bukti. Secara umumnya memohon maaf kepada Nilofa kerana mengeluarkan kenyataan di Berita Harian pada 10 hari bulan 6 2012. Pada kita, perkara yang terjadi bukan bawah kawalan Nilofa, tapi ini boleh juga dijadikan batu loncatan untuk promosikan nama dia dalam industri. Ramai artis dekat Malaysia ni dah sinonim dengan lumrah dengan kontroversi, gosip, skandal. Perbuatan tu boleh bagi free publicity, boleh meningkatkan nama sesiapa pun. Siapa yang nak tolak? If people talk about it, at least boleh buka mata semua orang juga. I mean, jangan tertutup sangat. Be different, you know, take it out of the box, do something orang lain tak buat. Pelancaran tudung di Zouk Club. Bersamaan dengan hari jadi Nilofa tahun 2018, Nilofa lancarkan jenama tudung baru dia, Bilofa Turban, dekat Zouk KL. Aku ulangi, dekat Zouk KL. Ini mengundang kemarahan semua orang dekat Malaysia. Seluruh perhatian ustaz, pendakwah,
maupun masyarakat Islam semuanya tersinggung dengan tindakan Lofa yang mencemarkan imej agama Islam. Saya rasa saya perlu menegur tentang banyak perkembangan berhijab yang sebenarnya lari sangat jauh daripada apa maksud hijab dalam Islam tu sendiri. Bahkan bukan tu je, situasi dekat kelab tu pun riuh dengan beberapa orang melakukan aktiviti yang tak manis kalau dilihat masyarakat. Sebagai influencer dan fashion icon Islam ini jelas bertentangan dengan ekspektasi bahawa dia seharusnya menjadi simbol wanita berhijab yang memberikan pengaruh yang baik. Pada awalnya Lofa tak pedulikan hentaman dekat internet. Tapi pada Mac 2018, dia mengaku sebabkan sentimen negatif sebab pemilihan tempat pelancaran produk dia. Macam mana pun guys, terbentu dijual habis belum cukup 24 jam pun. Kalau ini strategi marketing dia, I mean, aku salut lah. Puris guna-gunakan Nilofa. Satu individu mendakwa kononnya Puris menggunakan ilmu pengasih untuk mengawal Nilofa supaya pindahkan duit sejumlah RM100,000 ke akaun Puris dan berkahwin senyap-senyap dekat Kelantan. Adik-beradik Nilofa, Atira, Mira dan juga kakak dia ada memuat naik kata-kata berbau sindiran dalam IG story masing-masing dan seolah-olah ditujukan pada Puris. Lagi menguatkan spekulasi bila adik-beradik Nilofa unfollow bakal pengantin laki tu. Macam mana pun situasi tegang tu diselesaikan dengan hantaran video Nilofa melalui social media dia sendiri. Itu dakwaan yang tak betul dan karut. Sangat-sangat tak betul. Apalagi tentang perkahwinan yang ada dibuat oleh di Kelantan, which is sangat-sangat tidak berasas dan karut. Tapi dalam hantaran video tu tak ada perincian jelas berkenaan dengan kontroversi. Netizen masih boleh buat spekulasi dan peliknya Nilofa tak jelaskan kenapa keluarga dia unfollow Puris dan memadam gambar merisik. Mungkinlah kat situ situasi yang kita boleh faham. Ini semuanya berkaitan dengan hal peribadi, hal keluarga dan ini bukan situasi yang kita patut masuk campur. Individu yang bernama Syamira yang buat tuduhan tak berasas tu akhirnya tarik balik kenyataan dia dan mohon maaf atas ketegangan yang dia dah buat. Social media boleh jadi tempat orang berselindung di sebalik akaun palsu untuk sebarkan perkara tak baik pasal sesiapa pun. Kebanyakannya tanpa sebab, kebanyakannya juga untuk puaskan hati sendiri. Yalah, bosan tanpa ada isu untuk dibualkan. Samalah situasi dia bila Misha Omar dituduh menggunakan sihir dalam anugerah juara lagu. Nilofa mungkin di antara selebriti yang tak bernasib baik macam Misha Omar, difitnah dan disengajakan menjadi buah mulut netizen yang bosan. Momen turun naik hubungan cinta Nilofa dan Puris. Jom kita sambung. Keluarga Kardashian. Korang kalau pernah tengok drama Kardashian, mesti korang kenal semua adik-beradik Kardashian. Kylie, Kendall, Kris. Keluarga diorang memang terkenal dengan kontroversi, gosip masing-masing. Atira pula kata it's okay. Panggil je lah kami family Kardashian. Kita orang tak kisah pun. Family Kardashian Kelantan. I don't know. I don't really give a crap. Sekaligus melonjakkan nama keluarga Nilofa. Since Nilofa Group tu business keluarga. So korang faham lah maksud aku. Harimau menangis. Brand anti tini. Jadi tak ada siapa boleh guna harimau menangis. Harimau menangis. Betullah harimau mengilai ke harimau beranak ke. Tak pastilah sama ada situasi ni dirancang demi publicity. Semuanya terpulang kepada interpretasi korang sendiri. Kontroversi SOP. Sebelum tu, majlis pernikahan Nilofa dan Puris di sebuah hotel di ibu negara Sabtu lepas cetuskan kontroversi sebab dikatakan tak mematuhi prosedur operasi standard SOP. Semua jemputan dilihat duduk secara rapat, apatah lagi menjaga penjarakan fizikal. Bukankah dah hampir setahun kita berperang dengan virus COVID-19? Kes bertambah setiap hari. Tapi kenapa situasi ketara macam ni? Keluarga boleh berdiam diri? Mohon maaf kerana kurang menjaga sensitiviti tentang hal ini. Ada banyak perkara yang saya terlepas pandang and saya patutnya memberi contoh yang lebih baik. Kompaun dah dijatuhkan setiap 1,500 orang. Tapi ramai orang tak setuju sebab sebelum ni ada peniaga kecil yang dikompaun sebanyak 50,000.
Pada pandangan kasar, takkanlah ini rancangan Nilofa semata-mata untuk tingkatkan sale produk dia. Takkan segamak tu dia sanggup perjudikan masa depan jemputan-jemputan dia. Macam mana pun, tak lama kemudian nama Nilofa kembali balik ke mulut netizen bila 2 minggu lepas tu dia berkolaborasi dengan jenama FIPA, jenama slipper yang terkenal tu, dengan melancarkan produk Muslim Friendly Slipper. Website FIPA. Dan harganya cuma RM79.90 and kita tawarkan ada 4 warna. Muslim Friendly Slipper. Slipper tu untuk Islamophobic ke? Ramai yang tuduh Nilofa sebagai penunggang agama sebab ketara slipper tu tak bawa kemudahan pada sasaran pembeli dia. Tapi semata-mata demi melariskan produk tu dekat pasaran produk Muslim. Malangnya produk tu dibatalkan syarikat Vipers akibat hentaman teruk daripada orang tempatan. Catam sendiri yang mana mengatakan bahawa you ke Langkawi untuk orang kata urusan kerja. Namun orang kata ramai yang tidak berpuas hati apabila Lofa sering memuat naik gambar dan juga video seolah-olah you macam honeymoon lah dengan main jet di Langkawi. Nilofa dan Piyuris merentas negeri atas urusan kerja di Langkawi. Tapi dilihat seolah-olah berbulan madu bila gambar diorang tersebar. Hal ni sekaligus memang mengundang kemarahan rakyat Malaysia yang bertungkus lumus memohon untuk merentas negeri untuk pulang bertemu keluarga. Sebaliknya, ada pula pihak yang menyalahguna kelayakan merentas negeri bagi kelonggaran pada golongan kayangan je. Okay, malah kita ditawarkan untuk buka lebih daripada satu cawangan pun. Dan terima kasih jugalah untuk anda semua yang memberi free marketing kepada saya dan membuka rezeki kepada saya. Jurucakap Chat Time Malaysia Senian Berhad tampil jelaskan memang diorang ni berdua datang untuk bekerja. Tapi netizen pula berpendapat itu cuma strategi marketing seolah-olah nak memaklumkan yang Nilofa ada cawangan Chat Time franchise dekat Langkawi. Kalau betul lah sangkaan ni, mungkin membayar compound sebanyak 60k ke 50k tu cuma pelaburan atau modal berniaga. Anda kata ini publicity yang dia cari. Apa pendapat korang? Kalau nama dia kekal segar dan trending sekaligus mengekalkan keutuhan jenama dia dalam pasaran. Kita perlu tahu juga semua produk dia ada nama dia. Nilofa Milk, Nilofa Lens, Nilofa Hijab. Tindakan ni secara langsung bagi refleksi pada kempen pelancaran produk dia atau pengekalan kewujudan produk dia. Lagipun Nilofa ni ada Bachelor in International Trade and Marketing. So you know what I mean. Kesimpulannya guys, kita bukanlah nak buat andaian liar ataupun nak simpulkan sesuatu yang tak pasti. Cuma kebanyakan orang yang memandang selebriti ni sebagai ikon dan pengaruh yang baik, apatah lagi berkaitan dengan topik Islam. Kalau benarlah apa yang dikatakan ni, maka diharapkan Nilofa faham kepercayaan peminat dia bukanlah untuk dimanipulasikan. Sekiranya tak benar, maka betullah media masa dan setengah daripada netizen ni tak ada benda nak dibicarakan. Dan memandangkan Nilofa dan Piyuris ni public figure, so normal lah kalau gerak-geri diorang semuanya boleh dijadikan bahan gosip. Kalau betul pun spekulasi ni, sekurang-kurangnya Nilofa bukan seseorang yang jadikan aktiviti bersedekah sebagai konten untuk semua orang tengok. Sebagai fashion icon dalam Islam, Nilofa dianggap sebagai seseorang yang berjaya sebab penjualan tudungnya dah capai ke 37 buah negara, sekaligus merevolusikan pandangan orang bukan Islam terhadap imej wanita Islam di mana pemakaian Islam tidak lagi bersifat konservatif dan berpotensi untuk berkembang di seluruh dunia. Dan dia juga pernah dianugerahkan usahawan wanita Islam yang berjaya seawal usia muda macam dia. Apa-apa pun, tahniah diucapkan kepada Nilofa dan Piyuris atas perkahwinan diorang. Semoga bahagia ke anak cucu dan juga bahagia hingga ke jannah. Okay guys, apa pendapat korang? Apa yang korang rasa pasal isu ni? Kalau korang suka dengan video ni, apa kata korang tekan subscribe, share dan like this video. See you guys in the next week. Nama aku Takim Amir. Next video is on the way. Terima kasih kerana menonton momen turun naik hubungan cinta Nilofa dan Piyuris.